Dari seputar Rangga Azov bersama si Neng Cantik Heiko Panderwegen. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan notif-notif terbaru dari channel Mimin ini dan dari Babang Rangga Azov bersama Neng Koko. Oke, sekian tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja yuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita lihat dulu nih pasangan Kyowo atau pasangan imut. Pokoknya pasangan yang paling the best ya guys. Terlihat di sini betapa betapa cocok dan kerennya. Dari pose tubuhnya aja ini sepertinya kalau ngelihat dari depan itu emang kayaknya pasangan paling paling cocok ya guys. Dan yang bikin salvo kali ini waktu Bang Ajok masih main film di MCTV dulu ya guys. Terlihat di sini si Bang Ajok jadi badut ya guys. Badut. Ini lucu abis tuh pokoknya kalau kalian nonton film sampai abis ya guys. Ini filmnya lucu banget karena ada sinetronnya dari Bang Ajoknya guys. Dan ternyata gini di sini Neng Koko ini datang ke Celebrity News itu ya guys. Neng Koko ini banyak ditanya-tanya oleh netizen yang dimana diposting oleh Instagram akun realnya Heiko Panderwegen. Bahwasanya banyak netizen yang mengomentari Heiko Panderwegen katanya tidak cocok nih dengan Bang Ajok. Gimana nih buat kalian semua, kalau kalian semua nih tulis kritik dan sarannya di bawah ya. Kira-kira Bang Ajok dan Neng Koko ini cocok nggak untuk jadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warohmah ya guys. Dan yang bikin selfie lagi nih pastinya kalian sedih dong yang melihat semua album-album lama Heiko Panderwegen bersama si Babang Tampan Rangga Ajok waktu di masih film Samudra Cinta ya guys. Yang kalau nggak salah judul lagunya Dengarkan Cinta ya guys. Waduh, judul lagunya itu udah sama banget nih kayak namanya Neng Koko waktu di Samudra Cinta. Waduh, terlihat di sini betapa so sweet dan kyowonya mereka berdua ini ya. Dan bahwasanya ada yang pernah menerawang masa depan Heiko Panderwegen dengan si Bang Ajok ini, tapi tidak perlu menyebut namanya ya guys. Bahwasanya mereka berdua akan menjadi pasangan yang cocok dan bahkan jadi pasangan yang romantis banget ke depannya nih guys. Tapi nggak tahu buat rumah tangga mereka ke depannya, tapi kayaknya mereka ini bakal cepet-cepet menikah ya guys. Waduh, bener nggak ya? Kira-kira mereka akan cepet-cepet menikah atau enggak nih guys? Nah jadi gimana nih tanggapan kalian di kolom komentar, tulis kritik dan sarannya di bawah ya. Dan jangan lupa untuk segera menekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.